Jika Anda berkunjung ke Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, jangan lupa untuk mengunjungi salah satu destinasi wisata kuliner yang berada di Desa Pisuloang, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene. Namanya Lakayang. Lokasinya yang berada di jalur Trans Sulawesi membuat Lakayang menjadi tempat strategis bagi pengunjung untuk beristirahat bersama keluarga. Di samping menawarkan pemandangan indah pesisir pantai Majene dengan lautnya yang jernih, Lakayang juga memanjakan pengunjung dengan beberapa gazebo yang menjadi tempat yang tepat untuk melepas kepenatan selama dalam perjalanan. Jadi tidak heran jika lokasi wisata ini tidak pernah sepi dari pengunjung. Secara itunya sih dari buildingnya sendiri itu kita konsepnya ini ada bangunan seperti ini, khas Mandar sebenarnya. Cuman mungkin pantainya yang dengan gazebo-gazebo itu yang kayak Little Little Bali sih memang. Bagi pengunjung yang membawa anak-anak, arena bermain untuk si kecil juga disiapkan pengelola. Karena masih tergolong baru, fasilitas bermain untuk anak di Lakayang ini memang masih butuh pembenahan. Mungkin tempat bermainnya yang buat anak-anak. Bagi kami yang punya anak-anak, bisa lebih, masih perlu. Kayak ayunannya masih perlu diperbaharui. Bukan hanya pemandangan indah dari hijaunya pohon kelapa yang menarik perhatian pengunjung untuk mengunjungi tempat ini. Beragam kuliner khas Majene seperti ikan tuing-tuing dan ikan masak mandar menjadi menu favorit pengunjung. Jadi tunggu apa lagi? Mari menjelajahi keindahan alam Nusantara dengan ragam kulinernya yang menggugah selera.